Memperingati ulang tahun ke-75 TNI, puluhan istri TNI dari Korem 011 Lilawangsa belajar membatik. Membatik bersama bertujuan untuk menjaga seni budaya lokal dengan membatik motif khas Aceh. Membatik ini sekaligus juga memeriahkan Hari Batik Nasional yang diperingati Jumat lalu. Para perempuan ini bukan pekerja batik usaha garmen, tapi mereka adalah para istri tentara yang tengah membatik di Aula Korem 011 Lilawangsa Lok Semawe, yang memeriahkan HUT ke-75 TNI dan Hari Batik Nasional. Para istri prajurit ini terlihat penuh konsentrasi. Bermodalkan selembar kain dan peralatan membatik, mereka menggambar berbagai motif batik lokal, seperti pintu Aceh, bungong jempa, bungong kupula, dan pucuk rebung. Dengan penuh kecermatan dan ketelitian, para anggota Dharma Pertiwi Korem 011 Lilawangsa menghasilkan kain batik bermotif Aceh yang apik. Dengan semangat dan tekun, maka kain pun jadi. Meskipun baru pertama kali melukis batik, peserta Ibu Persit dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ini terlihat cekatan melukis batik khas Aceh. Sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara, para istri tentara ini memilih membatik untuk memeriahkan ulang tahun TNI. Wakil Ketua Persit Korem 011 Lilawangsa, Hani Rida, mengakui belajar membatik tidak gampang, sehingga para istri tentara ini mesti mengikuti pelatihan melukis kain batik untuk membudidayakan batik Indonesia. Hari ini kita mengadakan pelatihan membatik dalam rangka Hari Batik se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Dharma Pertiwi Pusat. Acuan diperingati setiap tahun, salah satunya karena memang memperingati Hari Batik dan mengangkat budaya lokal yang ada di daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Batik Indonesia sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang ketiga dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009 lalu oleh UNESCO. Sudah sewajarnya bangsa Indonesia melestarikan warisan dunia tersebut. Muhammad melaporkan dari Kota Lok Semawe.